Kita saksikan, kita ikuti bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ya, pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari stasiun Harjamukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Dukuh Atas. Nyaman, dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan itu harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul. Kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali. Jadi kalau ada kekurangan, itu masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira banyak. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan bahwa dalam perjalanannya dari stasiun Harjamukti Cibubur menuju ke Duku Atas, perjalanan terasa nyaman dan lancar. Presiden juga memberikan catatan bahwa tidak perlu tergesa-gesa untuk penggunaannya bagi masyarakat, perlu memperhatikan kesiapan sistem, keamanan, dan juga keselamatan pengguna. Itu yang menjadi hal yang utama, harus diperhatikan kembali dalam uji coba ataupun persiapan menuju dirilis untuk masyarakat umum. Sama yang ke arah mungkin Depok, ke arah Tangerang, semuanya. Ini memang baru tahapan pertama. Ya. Tadi kan saya sampaikan, ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, yang kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Ya. Bapak, kalau ada pertanyaan, Pak.